Terima kasih Anda masih bersama kami. Guna memantapkan komitmen memajukan dan meningkatkan mutu para guru, PGRI Banjar gelar konferensi kerja pertama. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Banjar gelar konferensi kerja pertama tahun 2021 di satu hotel di Kabupaten Banjar belum lama tadi. Dalam konferensi tersebut, selain dihadiri guru dan tenaga pendidik, juga hadir pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liani Penny. Ketua PGRI Kabupaten Banjar Jainal menyebut, lewat konferensi ini diharapkan para guru dan tenaga pendidik mampu saling bersinergi dan berkomitmen, meningkatkan profesionalisme dalam mengajar, agar peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di daerah ini bisa tercapai. Yang pertama, kami dalam kesempatan ini akan tetap berkomitmen untuk PGRI Kabupaten Banjar meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga pendidikan yang ada di Kabupaten Banjar, sehingga tuntutan masyarakat tentang mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Banjar khususnya insyaallah bisa tercapai. Sementara itu, menurut PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liani Penny berharap PGRI bisa selalu bersinergi dengan Dinas Pendidikan dalam mewujudkan Kabupaten Banjar kembali menjadi Serambi Mekah di sektor pendidikan. Untuk PGRI, semoga bisa selalu bersinergi dengan Dinas Pendidikan. Tugas utama kita untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Banjar, untuk memajukan anak-anak kita sesuai visi-misi Bupati bahwa beliau ingin agar Martapura Kabupaten Banjar kembali menjadi Serambi Mekah melalui sektor pendidikan. Jadi ini tentu memerlukan kerja keras dari kita semua, terutama dari guru-guru yang ada di dalam wadah PGRI Kabupaten Banjar. PGRI Kabupaten Banjar juga berharap pemerintah kabupaten bisa membenahi sarana prasarana sekolah yang rusak akibat musibah banjir serta melakukan trauma healing kepada para guru dan peserta didik. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Hidup guru, hidup. Hidup PGRI, hidup. Solidaritas, yes.